Stadion Utama Sumatera Utara namanya, guys. Itu, guys. Halo, guys. Kita lagi ada di Sports Center ya, Kuala Namu tepatnya. Ini jalan utama masuknya, guys. Ntar kita review, guys. Nah, ini jalan masuknya, guys. Di sebelah kiri kita tuh, guys, sudah mulai kelihatan ya, mulai nampak kelihatan. Kalau itu jalan mau lurus saja. Nah, itu, guys. Jadi sudah di aspal mulus nih, guys, jalan mas ini, guys. Venue-venue-nya ya. Kelihatan. Itu juga ada pesawat tuh, guys. Mau turun. Karena di ujung sana menaranya, guys. Menara Kuala Namu. Nah, ini venue, guys. Ini nggak tahu nih. Oh, ini stadionnya, guys. Tonton kita ya, sana juga ada tuh. Stadion Utama Sumatera Utara namanya, guys. Itu, guys. Kita kayaknya ke kanan nih, guys. Lagi ada proyek pembangunan juga, guys. Sport Center, guys, kita Martian. Ini gedung Martian Arena, guys. Ini kita masih di seputaran Sport Center ya, guys. Kita nggak tahu nih arah mana ini, guys. Orang-orang aja yang lewat ya. Ada yang lagi lari, guys. Latihan mereka. Nah, di depan kita ada Wings Hotel. Ini benar ya, jalan keluar. Jangan besok ada yang pakai hijau, ada yang pakai putih. Semua sepakat besok merah. Untuk hari kedua, warnanya apa aja tuh? Biru, hijau, merah sama hitam. Hari kedua hijau. Hari kedua hijau. Besok kita. Halo, guys.
Jadi jalannya benar-benar parah nih guys, dan membingungkan juga ya. Apalagi kita baru pertama kali kesini ya, kita nggak tahu nih, nggak banyak petunjuk-petunjuk arah juga nih, kita mau nonton apa dan di venue yang mana gitu. Tadi banyak yang ngasar juga sih, banyak yang bertanya gitu. Nah ini suasananya guys, suasana jalannya masih ada pembangunan juga ya guys. Jadi kita sekarang ada di Sport Center Kuala Namu ya guys ya. Jadi kita tadi udah muter-muter, bingung juga guys. Sedikit bingung kita memang, gak ada petunjuk arah. Dan banyak juga orang yang bertanya-tanya ya, tempat pertandingan ini mana gitu. Dan sama tempat arena apa parkir juga banyak yang gak tahu guys. Ada aja masih banyak yang tanya juga gimana pintu masuknya. Nah kita lagi di depan Sport Center nih guys. Jadi membingungkan ya guys. Oke. Okay. Dan ini tampilan depannya guys ya, Sport Center-nya guys. Ada di Kuala Namu. Masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang lagi dikerjain nih guys. Jalannya juga masih banyak yang hancur ya, atau belum diaspal. Jalan lintas Kuala Namu ya, kalau ke sana ke bandara Kuala Namu ya guys, kalau lurus aja. Ini guys, masih banyak juga truk-truk, truk besar ini. Oke, jadi segitu aja ya kita review hari ini. Nanti kita tonton lagi di tempat-tempat lain guys. Oke.